dipersembahkan oleh Pemirsa spesial dialog kembali kita lanjutkan saya kepada Pak Palin. Pak Palin, apa langkah konkret dari Komite 2 DPD ini untuk menyelamatkan danau kita, Pak? Ya, jadi kami dalam berbagai rapat sudah mengusulkan hmm. pertama kalau memungkinkan hmm. diadakanlah badan rehabilitasi danau karena dengan demikian, ini bisa mengundang segala stakeholder yang terkait. Bukan hanya memperkenalkan PBN, tetapi juga bisa melibatkan uh, finance dari luar ya, yang berkait dengan environmental. Apalagi kita kan aktif di COP ya, 21, 22 di Paris dan di apa di Maroko kemarin. Yang kedua, kalaupun itu tidak memungkinkan, ya, tapi saya pikir itu bisa kalau melalui perpres kan begitu ya. Yang kedua adalah Mungkin saya mengusulkan kepada Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden supaya membuat rapat terbatas di antara sesama Kementerian terkait tentu di sini Bapak Penas kan sudah leading hmm, hmm. karena apa ini ada sangat membutuhkan dukungan kelembagaan peraturan perundang-undangan yang bisa menjembatani semua. Yang ketiga yang saya pikir sangat penting lagi adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran daripada masyarakat. Tetapi ini kan harus didukung kepada contoh teladan. Dan diperlukan suatu sistem edukasi edukasi kepada masyarakat. Hmm. Saya mengatakan contoh ya, bukannya di Danau Toba, Danau Maninjau, Singkara, Kerinci, Tondano, Limboto, Poso, Tempe, Matano, Kaskade, Makam, hmm. hmm. Sentani, Senta, Rawa Danau, Batu, dan Ropening. Ini kan 15 ya Pak, Menteri? 15. Ini kan di situ ada tumbuh budaya budaya lokal. Ini hendaknya dilibatkan. Hmm. Nah, salah satu di antaranya, kita harus mengatakan bahwa danau itu adalah sumber kehidupan. Jadi tidak boleh di... Jorokkan dikotorkan tentu bagaimana dengan keramba yang sudah ada ya dibuatlah jonasinya dan kedua diatur sedemikian rupa tanpa hmm. mengurangi pendapatan kepada masyarakat tersebut tetapi jangan dibuat peraturan langsung tapi diadakan sosialisasi tanya masyarakat saya mendengar oh, iya. ada program homestay itu bagus tapi hmm. anda aja didengar masyarakat bersama-sama dan yang terakhir yang saya pikir yang sangat perlu adalah bahwa jadikanlah danau itu adalah sumber kehidupan nah, motivasi ini menjadi melekat kepada setiap orang contoh banyak orang-orang yang top top di di Jakarta itu tentu dari daerah dia akan hidupnya dari situ bagaimana bertani ya. nangkap ikan nah setelah pulang ini bukan hanya danau Toba ya di tepalain wah kok bisa begini nah daripada menyalah-nyalahkan pemerintah menyalahkan masyarakat saya pikir ditumbuhkan kebersamaan bahwa danau itu tanggung jawab semua kita mulai dari infrastruktur, kita tahu ada ya beberapa kementerian, Menteri PU sudah terlibat dalam memimpin infrastruktur. Lingkungan hidup sudah terlibat, perikanan sudah terlibat, para wisata sudah terlibat, semua sudah terlibat. Tetapi who is the leader? Siapa yang memimpin ini? Nah Dewan Perwakilan Daerah Komite itu setelah berkali-kali menyampaikan dan bersyukur seperti saya sebut tadi, ini ditangkap dan bukan ditangkap Pak Menteri pasti lebih dahulu itu memikirkan ini. Nah, kita berharap sebagai contoh kan Pak Menteri dalam waktu itu kan ada diskusi soal danau di Gorontalo. Nah, ini kita dukung bersama-sama. Oke. Okay. Baik. Pak Bambang, rencana strategis dari pemerintah seperti apa ya. menyikapi mengenai rekomendasi dari Komite 2 DPD Ya, yang pertama memang uh, dari sisi perencanaannya hmm. dulu ya, karena selama ini kita mungkin belum membuat perencanaan yang menyeluruh terintegrasi mengenai danau itu sendiri. Nah, dari sisi perencanaan kita di Bapenas akan, memaksa, akan memastikan bahwa perencanaan danau nantinya itu memang mencakup berbagai hal yang akan menunjang keberlanjutan dari danau itu sendiri. Jadi semua aspek diperhatikan, semua jelas, tata ruangnya pun dijaga sehingga hmm. keberlanjutan danau itu terjaga. Hmm. Tapi pertanyaan berikutnya, kalaupun perencanaannya sudah cukup baik, sudah integratif, sudah menyeluruh, Pertanyaanku tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Parlin, siapa yang kemudian bisa memastikan ini terjadi di lapangan? Ya, memang eh, danau ini sebenarnya sudah hampir mempunyai suatu induk lah atau sudah punya payung hukum ketika undang-undang sumber daya air yang baru mengamanatkan uh -huh. harus dibuat PP peraturan pemerintah khusus mengenai danau. Ada sungai, ada danau, jadi terpisah. Ya, nah sebenarnya PP danau ini barangkali bisa menjawab concern yang disampaikan oleh Pak Parlin tadi ya. mengenai bagaimana koordinasi antar kementerian lembaga, hmm. kemudian kalaupun ada badan atau ada task force, bagaimana hmm. bentuk kerjanya, hmm. ya dan kontribusi dari setiap kementerian lembaga dan hubungan pusat daerah seperti apa, hmm. ya. Baik. Tapi kemudian kita tahu semua undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hmm. sehingga kita kembali ke Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama, ya tahun 74 kalau tidak salah, yang di situ bahkan tidak menyebutkan danau, hmm. ya dan apalagi amanat untuk membuat okay. peraturan pemerintah atau peraturan turunan hmm. mengenai danau sehingga istilahnya kalau kita mengajukan PP itu sekarang hmm. itu nggak punya cantolan, okay. gitu. right. nah karena itulah waktu dalam workshop mengenai danau itu kemudian kami menyampaikan sebagai langkah awal, langkah terobosan hmm. karena kita tidak tahu kapan undang-undang pengganti yang dibatalkan itu akan diselesaikan. Bagaimana kalau kita buat peraturan presiden dulu? Okay. Ya, paling tidak pemerintahan sekarang sudah memulai fondasi bagaimana mengelola danau yang baik hmm. dan bagaimana koordinasi kementerian lembaga bisa dilakukan okay. dengan payung terpres okay. tersebut. Baik, uh, Pak Farin kembali ke anda ini kemudian kalau misalnya undang-undang kita ternyata tidak cukup kuat begitu ya untuk melindungi danau-danau kita, apakah memang PP ini sudah cukup kuat dan kemudian menurut anda untuk menjadi leading sektor begitu untuk yang memimpin untuk memastikan betul-betul bahwa danau kita nanti bisa ter dengan baik itu siapa nantinya Pak? Nanti. Ya jadi kalau bicara soal infrastruktur undang undangan hmm. kita sudah ada peraturan pemerintah banyak ya tentang irigasi sudah itu undang-undang pun ada kehutanan okay. dan lain kami menyambut baik ya Perpres mungkin hmm. ini grace periodnya hmm. tapi yang perlu kita pahami bahwa danau ini harus bisa permanen ya. Kita memahami ada badan rehabilitasi gambut, oke. Okay. Tapi kenapa nggak dibikin badan rehabilitasi danau? Karena ini menjangkut kehidupan masyarakat lebih besar. ya Bukan saya mengatakan gambut tidak perlu sekali ya, tetapi setelah gambut mungkin sudah saatnya pemerintah memikirkan bagaimana keberadaan daun-daun yang ada di Indonesia ini. Saya dengar hampir 800-an, Pak. Ya, 800. 800. Jadi pemerintah hanya mampu 15 sekarang. Yang saya sebut. Nanti yang kedua saya dengar ada 20 lagi. Berarti hanya 32 bagaimana okay. yang di dalamnya nah, okay. kan sebaiknya harus melekat. Saya mengatakan bahwa pemerintah daerah pasti peduli sama ini dana daun tapi mereka nggak tahu ini kemana urusannya. Okay. Ya kita menghargai pemerintah-pemerintah daerah yang membuat SK gubernur, okay. SK bupati namanya forum <laughs> dan saya apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah memulai diskusi-diskusi di Bali, Kementerian PUPR sudah sedemikian, Kementerian Perikanan okay. sudah bagus. Okay. Tapi ini perlu dan saya baik. pikir baik. Kalaupun perlu, mungkin dimulai dengan Bapak Presiden membuat rapat terbatas, baik. Khusus mengenai dan. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan bahas kemudian bagaimana seharusnya koordinasi antar kementerian ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan bahas itu segmen selanjutnya. Pemirsa spesial dialog akan segera kembali. Dipersembahkan oleh.